Histeria dan Eskimo Mochi jadi ice, beda merek ya, enggak apa-apa ya. Kenapa, Kak? Ada tempatnya. Mochi. Guys. Iya. Guys, jadi kayak es krim yang mahal-mahal. Bagus ya. Indonesia, tanah airku. Halo guys, welcome back to my channel Rafa Al-Ghazi. Yeay, kali ini aku mau borong es krim, tapi aku mau makannya beda guys. Caranya aku mix, aku aduk. Biar tambah seru, aku mau ajak papi sama mami. Ini dia papi. Kenapa ini? Papi, ayo kita makan burung es krim, tapi makannya di mix. Dicampur. Biar beda gitu. Biar menciptakan rasa baru. Oh gitu. Boleh, tapi udah malam ya, gak apa-apa kak. Tanya mami dulu. Oke. Mami. Apa kak? Boleh nggak kita borong es krim? Borong es krim? Tapi makannya ya, di mix. Makannya di mix? Kayak mana tuh di mix? Dicampur-campur gitu? Biar menciptakan rasa baru. Ciptakan rasa baru? Rasa apa kak? Rasa tutti frutti, rasa pelangi? Iya. Udah deh, ayo sama siapa aja? Papi, aku sama mami. Oke, siapa takut? Siapa ya, takut? Tujuh. Like ya? Iya. Okay. Ayo kita langsung kemana? Pergi kemana? Ke ya, mana? Kita cari entah di Indomaret atau Alfamart atau apa aja deh, minimarket ya guys ya. Yang setuju like, komen dan subscribe guys ya. Oke, okay, gimana? Okay. Let's go. Okay. Nah, guys, kita sudah sampai di Alfamidi guys. Mana Kak Rafa? Aku. Kemana sih? Tutupan mami. Ayo kita bolong. Pakai berlama-lama ya. Tempat es krimnya langsung kelihatan, mami. Nah, ini dia guys. Aku mau yang ini. Langsung mencari yang mana? Wow. Beberapa ini? Varian. Ini ada es krim Histeria. Mau ini? Terus kamu mau mix sama apa? Kita berapa mixnya nih? Satu, dua aja. Dua aja. Oke, dua aja. Itu mau mix sama apa? Mix. Kan ini udah vanilla. Vanilla. Ini ada coklat. Kamu bisa mix sama buah. Itu ada coklatnya. Enggak mix dong. Iya. Mau mix? Ada ini peach. Peaches. Cari peach mana? Ada peach enggak? Mana? Enggak ada guys. Adanya boleh. Ini peach tapi bentuknya ini. Gimana kalau kamu ubah deh? Dek, yang ini rasa peach terus campur sana durian. Kan terserah kamu deh. Kan kamu yang ingin nyobain. Aku mau ambil durian terus sama es krim yang stick. Aku mau campur buah-buahan. Kita cari-cari dulu. Okay. Yang ini coklat. Paling enak itu yang coklat ya, semua. Ya. Itu jagung. Buah atau sayur ya? Akhirnya sih sayur. Begitu ya. Makanya di situ deh. Oh ya udah. Yang ini apa? Ayo, bingung guys. Akhirnya bingung. Akhirnya durian bingung. Lagi. Banana coklat juga enak. Kayak pisang keju gitu kan? Udah lah. Itu aja. Nah, kenapa? Mau eksperimen es krim ini Histeria dan es krim mochi jadi ice, beda merek ya, nggak apa-apa ya. Nah sekarang giliran mami, kalau mami mau apa? Oke guys, setelah mami pikir-pikir guys, mami mau coba mix es krim karakter guys. Jadi mami mau es krim karakternya itu bukan yang superhero tapi yang princess. Ini dia. Princess Ariel. Cobain Princess Ariel di mix sama apa? Ini rasa apa? Ini melon strawberry sama ini guys, sama frozen. Let it go, let it go. Ini rasa cotton candy sama melon strawberry. Itu dua, dua ya, dua punya mami. Oke. Papi enggak kah? Papi juga dong. Masa papi enggak? Papi mau apa? Coba yang apa ya guys? Kalau menurut kalian yang enak yang apa guys? Papi bingung guys. Kalau mami semua es krim rasanya enak nih kayaknya. Ada Messi. Messi. Kalau Ronaldo kan. Kalau Messi? Gak tahu kita guys. Oh gitu ya ya ya. Oh itu Messi. Oh ini Messi juga ya. Messi semua. Bapaknya enggak? Papi bingung guys. Kalau papi kayaknya mau yang premium dikit lah. Masa es krim yang gitu ya guys ya. Papi mau coba ini deh, makan crumble atau apa ya? Atau almond ya? Almond enak juga sih. Tapi gak sering sih. Ini yang kalau itu mami yang makan aku belum kan? Iya. Macan enak kayaknya. Oke okay, ini. Masya. Oke, mami pegangin, tapi ini macan. Dimix sama apa yang enak makan kira-kira? Ada saran kah? Apa ya? Apa teman-teman kalian tahu enggak kira-kira? Oreo.
mangga. Mangga. Wow. Oh, gede banget. Besar banget tuh. Lagi batuk. Itu ore, ada Oreo. Ada shake shake. Ada banana. Shake shake. Wow. Minion. Ini? Minion ya? Iya, minion juga enak tuh. Oke. Ini. Oke, aku. Kalau shake shake ini makan es krimnya dikocok-kocok kayaknya. Iya gitu. Oh, shake shake ya. Oke teman-teman, tapi ini sama ini. Sama ini. Ini, nah. Frozen Maja sama ini. Princess Mami, Disney. Princess. Ariel. Mami sama Princess. Kalau aku, ini kontras guys. Maja sama kuning. Minion tapi, vanilla caramel. Aku boleh sama satu lagi. Boleh, boleh. Kamu boleh tiga deh. Experimen bukan? Mana? Mana saya ini? Coba. Mana? Apa-apa? Apa? Oh, yang corn. Oh. Strawberry. Strawberry corn, oke. Kita sudah borong guys. Sekarang kita bayar dulu. Bayar. Nanti kita mixnya di mana nih? Di rumah aja ya? Di rumah aja. Biar lebih santai. Oke, let's go. Oke, biarlah. Nah, selagi mereka masih bayar. Masih ngantri ya? Panjang. Ya nggak apa-apa, sabar. Oke guys, kita sudah sampai di rumah. Tadi belanjanya habis berapa mah? Rp59.500 guys. Nah, ini punya mana? Ini makan sehat mah. Ariel, Putri Duyung sama Frozen. Let it go. Kenapa, Pak? Kenapa? Aku. Kami mana? Ini. Rafa ada 3. Ini sama Cornetto. Kakak Rafa ini. Cornetto mini. Cornetto. Sama Bidi. Apa? Oh, Bidi ya. Bidi, terus ini Historia yang Historia. Historia. Oh iya, Historia yang sempat rame. Uh-huh. Ini tuh versi mininya ini yang es krim sultan dulu. Ada mochi, mochi rasa durian. Durian. Jadi durian itu buah kesukaannya Kakak Rafa guys. Itu buah kedua. Oh, yang pertama apa? Mangga. Nah, kita juga bisa siapin nih guys. Nah. Ini punya aku. Tapi warna putih. Tapi apa es krimnya tadi? Ya, aku lupa ya. Tapi yang ini guys. Pasti dia suka. Rasa maca. Tapi es krim sultan guys. Rasanya maca kan? Ya rasa maca sama es krim minion. Maca itu pahit atau enggak? Enggak. Pembohong, kau pembohong. Aku sukanya orang Jepang. Orang Jepang kalau teh maca. Maca. Ya, ayo, let's go. Siapa duluan? Mami duluan. Mami. Karena Mami ada di sini. Ya. Ini rasa melon strawberry guys. Apa ini? Saya buka. Rasa apa ini? Rasa apa ini? Indonesia, tanah airku. Langsung kita bergelora guys. Iya. Oke. Okay. Ini dia. Kami kayaknya ada isinya. Cotton candy, es krim frozen. Cotton candy. Ini frozen ini film kesukaannya Kakak Hana guys. Itu guys masih kecil. Umurnya nyanyi dia gitu. Konser ya guys. Kayak gini. Ini gitu. Nyanyi sambil jatuh. Sampai acting. Ini kira-kira warna apa ya? Warna biru juga. Biru, biru dan putih. Merah putih sama biru putih keren banget ya. Jadi ini jadi apa itu ya? Jadi warna apa kira-kira? Merah putih sama biru putih. Oke, kita mix dulu guys. Mix. Bisa enggak? Wow, ternyata di dalamnya itu ada isinya, guys. Lumer-lumer. Iya, ada lumer-lumer. Kayak mozzarella. Wow. Ini mozzarella lo enggak rasa. Jadi ngiler. Bisa cotton candy, guys. Wah, enak tuh pasti. Wah, ada isinya juga. Warna hijau. Wow. Coba, jadinya siapa sih, Mak? Aku penasaran. Coba. Siapa? Melon. Oh iya, ada melonnya ya? Aneh ya? Jadi, langsung dimix. Dimix. Jadi tadi rasa strawberry, melon, sama cotton candy, sama apa tadi? Blueberry kayaknya, guys. Cotton candy. Cotton candy ya? Nah, jadi ini bercampur warna merah putih dan biru putih ada hijaunya juga. Diaduk-aduk. Diaduk. Coba. Oh my god, mari kita coba. Bismillah. Rasanya apa, Ma? Kok aneh gini rasanya? Lebih dominan itu. Ambil sendokmu ini. Coba. Oh, yang dalamnya yang lebih dominan ya? Yang isinya yang molor tuh, guys. Iya. Kamu rasa apa? Apakah lebih enak? Apa enak? Makasih ya. Rasanya kok aneh? Aneh. Yang perandu guys. Kita kasih nama ini apa? Jadi ada asem-asemnya, ada juga manis ya Pak ya? Iya. Ini kita kasih namain apa Mami? Apa ini? Putih putih kalau Mami. Oke, sekarang kita lihat kenapa. Ayo Kak Kenapa. Pertama ada mochi durian. Mochi durian guys. Buka yang ini.
ini guys. Wah, mochi sudah mulai mencair guys. Kenapa kak? Ada tempatnya. Mochi. Tapi kan kita pentingnya dia yang gede kan pak? Iya, yang apa namanya sih? Guys. Iya. Oh, mochi ini. Oh, kulitnya nih kayak es krim banana loh. Tapi ini rasa durian. Nah. Enak loh. Coba babe. Ini mami bantu nih. Ini kerapa. Ayang. Enak banget tuh. Oh my god. Oh, dalamnya ada coklatnya juga. Berlapis-lapis mah ini. Wow. Masukkan. Taruh. Ini apa tadi? Kenapa keren guys? Estetik guys. Jadi kayak es krim yang mahal-mahal. Bagus ya. Kornya kita. Enggak usah. Kenapa jemput gitu? Enggak usah, enggak apa-apa tadi. Iya, dicocol. Enggak apa-apa, guys. Enggak bilang. Gua es krim mami sudah mulai cair, guys. Soalnya kering-kering. Wow, coba kenapa? Enak guys. Lebih enak ya? Coba, aku mau coba. Yang paling enak, yang paling kerasa itu loh, Papi. Durian. Pasti durian. Enak sih ini. Ini lebih enak daripada punya Mami. Lebih enak daripada punya Mami. Dominannya lebih kerasa durian ya, daripada strawberry-nya ya. Pada makan punya aku. Memang guys. Atau orang rumput tetangga lebih hijau. Kenapa lebih enak? Ini aku mau kasih nama pelangi. Yang ini Fruity Tutti, yang itu rainbow harusnya. Gak ada sebuahnya sama sekali kan? Sekarang juga ada papi. Ini tuh guys, tok papi tuh guys. Harusnya ya enak lah. Orang ini nyata aja sudah enak kok. Iya, itu es krim itu kalau walaupun gak dicampur apa-apa emang enak. Sudah meletak guys. Nanti kalau kita udah semua campurin, nanti di akhir kita bakal ngasih kejutan. Kita campur semua kan nanti. Ambil satu lagi kita campur. Itu ambil sedikit-sedikit gitu ya. Nah, punya papi dulu. Ada rasa pahit manis. Kayaknya ini yang bikin gagal deh. Aduh. Ah, nyesel lagi. Ya. Masukkan. Oh, tapi bagus, Pak. Nanti warnanya biru, kuning, terus ada hijau. Masukkan. Tapi punya aku juga ada kayak mozzarella. Ini langsung gini ya, sekarang aku celup guys. Mama, lihat ma. Macanya enak banget. Pahit gak, Pak? Enggak. Kamu coba. Cobain. Baik. Coba. Coklatnya makin gak pernah gagal, guys. Macamnya kerasa. Tapi kalau mau jujur, eksperimen gak kerasa paling enak. Soalnya dia ada ininya. Gak terlalu mahal lagi. Ada ini konnya campur buah ini, durian samanya. Jadi pas banget durian strawberry ini. Guys, punya mami sudah mulai mencair. Enak banget kan punya aku. Mami yang paling gak worth it. Rasanya aneh. Aneh. Menurutku yang paling enak itu punyanya papi. Pingin coba. Kalau menurutmu punya papi? Kalau menurut mami enak punya kamu. Mami kan tadi ceritanya mau feminim kan guys kak. Princess. Berarti memang enak es krim princess itu dimakan. Langsung siang-siang. Enak banget. Soalnya segar ya. Ini papi. Tadi beli ada berapa macam? 7 ya? 7 macam es krim guys. 7 macam es krim kita mixin satu. Kira-kira rasanya gimana guys? Ayo guys tulis di komen guys. Rasanya kayak mana guys? Ini. Apa itu? Tangan. Bagi ya. Kita aduh kekuatan penuh. Masukin. Nah, kekuatan yang bikin enak tuh. Kalau kalian gimana guys? Kalian udah pernah campur gak es krim? Orang gak ada apa? Mix gitu. Apa itu? Kekuatan guys. Aku gak tahu. Rasanya ini apa? Aku mau coba pertama. Tapi apa aja? Rasa apa pak? Oh ini gak jadi. Sebusan. Enak. Durian sama macanya jadi hilangkan itunya yang punyanya. Enak. Wow, enak ternyata. Padahal kita tadi cuma asal-asalnya nyamper ternyata. Enak juga. Udah. Cuma mami taruh sini. Mami mau cobain. Mami mau makan yang ini aja deh. Mami habis ini aja. Kalau mami gagal. Kalau kalian suka eksperimen apa guys? Kayak gini enggak? Pernah kalian nyoba kayak begini gitu loh. Ya? Kita baru pertama kali. Iya, biasanya tuh kita gak pernah nyamper-nyamper yang aneh-aneh kayak gini guys. Oke guys, sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan loncengnya. See you di next video. Bye-bye. Bye.